好吧，看看地地板板线线里，里，当我们平凡来到水手，这里我们迷失了，爱上的老师，现在我们要迷失了。Yang matematika ya, coba di boleh ditulis boleh tidak. Besok kita itu ulangannya mulai dari yang PTS ganjil ya, sampai tengah dari sekolah. Kemarin sudah lo sesepti kan apa namanya latihan soalnya di Google Classroom, apakah sudah berlatih? Iya. Yeah. Ya, sudah berlatih. Yang di Google belum. Classroom belum. Apakah sudah tahu jika ada apa namanya sudah ada informasi tentang ini UH IPA sudah dibagi? Tahu. Tahu, tahu. Nilainya sudah tahu. Yang remedi siapa saja sudah tahu? Tahu. Tahu. Oke. Yang remedi matematika, nah, yang remedi matematika ini lumayan banyak ya. Yang remedi matematika ini lumayan banyak. PTS-nya belum resep ditulis di sini ya. Ada PTS ganjil juga. Yang apa namanya? Yang untuk PAS besok. Jadi mulai dari PTS ganjil sama ulangan dena dan skala. Masih ingat PTS ganjil ulangannya kayak apa? Coba soal yang mana sih coba coba. Ingat-ingat coba PTS ganjil itu yang ulangannya kayak apa? Yang apa? Yang mana, Nak? Coba ada materi apa aja ketika PTS? Oh, enggak ingat semua. Waktu PTS materinya apa aja? Kala dan dona. Ya, coba ini. Tahun ini. Apa aja ya? Ini besok keluar semua lagi. Ya, ketika PAS ini keluar lagi. Mulai dari bentuk pecahan. Pecahan yang paling sederhana. Kemudian negatif-negatif. Masih ingat? Negatif 18, negatif 16. Nah, itu akan lo sertifikol nanti. Jadi yang materi PTS ini kebanyakan nanti akan difikol sama lose. Kemudian mengubah bentuk pecahan. Masih ingat? Dari persen itu menjadi pecahan ingat. Yang besar. Ingat. Dan dasawarsa. Ya, satu dasawarsa berapa tahun? 10. 10. Satu induk berapa tahun? 5. Hah? 8, 8, 8 tahun. Oh, 8. Iya, satu windu 8 tahun. Satu lusin. Satu lusin berapa buah? 12. Satu padi berapa buah? 20. 20. Ada satu lustrum berapa tahun? Apa lusin? Satu lustrum. 10 5. 5, 5, 5. Satu abad. Satu abad berapa tahun? 100, 100. Satu dekade. 1000 tahun. 1000 tahun. Satu dekade sama aja dengan 10. Satu gros berapa buah? 12. No, 144. 144. Satu rem. Untuk kertas ini. Satu rem. 500? Ya, 500. Masih ingat itu. Besok harus sertifikol yang itu. Ya, ini tanda pembanding. Masih ingat ini. Minus negatif 23 dengan negatif 15 lebih besar yang mana? Mungkin 2, negatif 15. Negatif 15. Negatif 15. Terus mengurutkan nih. Mengurutkan mulai dari yang kecil. Masih ingat ini kayak gini? Ingat. Negatif 24. Kemudian pada bilangan ini yang terbesar. Nanti kalau belajar ini aja dikerjakan lagi. Ya, jadi kalau belajar ini dikerjakan lagi.
ada soal, upload jawabannya juga. Jadi nanti kalian bisa apa namanya ini nak apa ya? Berarti mencocokkan sendiri, gitu ya jawabannya. Jadi yang Vicol bahannya ini lah, Syah. Yang Vicol bahannya ini, ya yang di PTS. Oh. Nah, yang di PTS ini di Vicol. Di Vicol yang PTS nanti. Kemudian mengubah bentuk campuran. Masih ingat ya? Ini boleh dikerjakan lagi. Nah, kemudian volume. Debit. Ingat, kemarin baru belajar. PDT, PDT. KPK. Ingat, Cengkedang. Cengkedang, KPK. Terus kecepatan. Ingat, Mas Kowi. Ingat, Esther. Ya, ons, ons. Ons ingat. Gram, berapa ons? Apa lagi? 1 kilogram, 10 ons. Masih ingat ya? Yang dipelajari kok banyak sih, Sepulse. Makanya kalau misalkan kalian nggak, apa namanya, biar nggak kemana-mana belajarnya, PTS-nya dikerjakan lagi. Ya, PTS ganjil dikerjakan lagi, ulangan harian dikerjakan lagi. Udah. Karena lu resepti soalnya adalah mengubah angka dari PTS sama mengubah angka dari ulangan. Ngerti? Maksudnya Lause, jadi soalnya bentuknya sama, hanya ulangan harian dan PTS-nya yang angkanya diubah. Jadi kalau kalian berlatih, pastinya besok pada saat apa namanya PAS bisa sudah. Matematika itu bukan hafalan ya, matematika itu pemahaman, sama sih dengan IPA. Jadinya nggak mungkin Lause itu mengajari atau membuat soal yang belum pernah dikeluarkan. Gitu ya nak ya. Dari sini ngerti? Ya. Coba lagi, Coba lagi, Lalu Septi kasih soalnya ya. Tulis ya. Coba, latihan dulu. Coba yang kemarin yang PH sudah dilihat kunci jawabannya, yang koordinat. Sudah. Yang PH denah dan skala masih ingat? Sudah. Ingat. Di share screenmu terlihat apa? Matematika. Yang PH apa PTS? Ya, PH. Oke. Sekarang coba kita cek ini yang PH ya. Sekarang yang PH itu besok akan ada koordinat, skala. Ya, skala. Oke, kemudian ada skala itu mencari JS, JP sama skalanya. Kemudian kecepatan, nah, kan keluar lagi kan ya kecepatan. Nah, kemudian debit keluar lagi. Ditambah satu lagi, jangan lupa luas dan keliling bangun datar. Ya, luas dan keliling bangun datar. Coba kalau kita cek sekarang materinya, biar nggak banyak-banyak kalian belajarnya, langsung belajar apa berarti? Langsung belajar apa? PTS sama? Ya, PTS sama PH. Yuk, kita berlatih yuk. Silakan ditulis, nanti dikirim ke WA Lause, langsung udah set. Terus Mas nulis nama, nomor, tanggal. Oke, silakan nama, nomor, dan tanggal. Kita cek refresh sedikit-sedikit ya. Refresh sedikit-sedikit. Kalau misalkan nanti lo set tunjuk satu-satu, masih nututi, lo set tunjuk satu-satu. Oke, nomor satu Lause. Nomor satu, coba. Berilah tanda ini ya. Tanda makan-makanan. Tanda apa aja ini? Lebih kecil. Lebih besar. Sama dengan. Ini aja, nggak usah. Lebih kecil dan lebih besar. Ini mudah ya, materi yang paling. Iya nggak? Negatif 17 dengan negatif. Usah itu negatif 17 ditulis juga? Iya dong, negatif 17 dengan negatif 20. Enggak, lo coba. Dan yang B. Negatif 1 dengan 0. Kemudian yang C. Negatif 45 dengan negatif 40. Yang D. Masih ingat ini? Kan ini negatif 11 dengan mudah ini ya. Negatif 8. Itu udah belajar perpecahan malah nggak masuk. Karena yang dua, mengurutkan mengurutkan
bilangan dari yang terkecil. Harus salah tulis. Dari yang terkecil ya. Yang pertama. Yang A. 0. Ini paling mudah ini dari semua. Dari semua bentuk soal ini yang paling mudah. Oke, ya kan? Dulu semuanya. Dari terkecil ya? Ya, yang paling mudah pengurangan. Yang paling mudah pengurangan. Wow, yeah. Keren. Sama tambah. Perkalian pecahan. Perkalian pecahan. Oh iya itu. Terus itu. terus. Sekarang yang nomor selanjutnya adalah mengubah bentuk pecahan. Aku masih ingat. Masih nulis yang nomor pecahan. Urutan. Nah, yang seperti tuliskan misalkan yang nomor A ya. Yang A ini lo seperti masih ingat mengubah bentuk pecahan? Ingat. Oh, nah. Enggak ada G-nya ya lo. Kenapa nomor 2? Enggak ada G-nya. Menurutkan. A B aja. Enggak, maksudnya menurut. Nomor 2. Menurutkan. Mengurutkan. Nah, gini ya. Enggak bisa buat angka 5. Nah, ini dijadikan 2. Dijadikan pecahan biasa. Nah, masih ingat? Kemudian juga kamu jadikan pecahan persen. Ini. Nah, dijadikan 2. Masih ingat? Pecahan persen harus diapakan? Dikali 100. Jadi pertama kamu ubah ke pecahan biasa, kemudian ubah pecahan persen. Gimana Lasa? Lasa tapi kasih contoh dulu ya. Contohnya 0,75 ini berarti berapa? Di belakang angka ada berapa koma? Di belakang koma ada berapa? Ada berapa angka? 2. Di belakang koma ada berapa angka? 2. Jadi berarti sama aja ditulis 75 per 100. Kalau mau jadi pecahan biasa. Nah, kalau pecahan biasa bagi. Ini berarti harus diapakan? Bagi. Disederhanakan. Disederhanakan. Sama-sama bisa dibagi berapa? 25. Ya, sama-sama bisa dibagi 25 ya. Dibagi 25 ada berapa? 4. Dibagi 25 ada berapa ini? 3. 3. Berarti kalau diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya menjadi berapa? 3/4. Berarti di sini sama dengan hasilnya 3/4. Ini pecahan biasanya. Persennya loh, Se. Gimana? Persennya. Tetap caranya di, sama. Ini dipakai logaritma. No, enggak usah. Kalau pecahan persen, nah kalau mengubah ke persen, 0 tadi. Persen 0,75 kan 75. Per berapa? Per 100. Nah, ini tinggal 100. Dikali. Dikali dengan 100 persen. Masih ingat caranya? Enggak. Nah, kemudian disederhanakan. 1 sama 100 jadi 0. Yes. Bukan jadi 0, jadi 1. 1 jadi 100. Oh, iya. 100 jadi 100, 1. Berarti sih hasilnya tinggal berapa, Nak? Tinggal 75 kan? Nah, jangan lupa. 5% caranya ya. Bisa. Coba ya, dicoba ya. Nanti gak apa-apa kalau nggak bisa nanti kita bahas bersama-sama. Nomor 3 ya. Mengubah bentuk. Iya, dicoba. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu kita itu bisa apa enggak. Coba. Mengubah bentuk pecahan. Yang A. Desimal ya. Langsung ke persen bisa. Bisa. Tinggal dikali 100. Betul. Oh, langsung dikalikan 100. Iya, iya. Dari 100. Yang pecahan biasa dijadikan persen ya. Nah, yang satunya sekarang. Yang B, kalau setuliskan ada 2. Nah, ini. Ada 2, 1/4. Kenapa, Nak? Yang bukan nomor 4. Kok ada nanti gua nomor 3-nya. Soalnya kan mengubah bentuk pecahan juga, Nak, soalnya. Itu kan soalnya kan mengubah bentuk pecahan. Tadi kan contoh.
Ya, contoh. Hampir ya. Mau kutulis loh. Ini sama dengan ya, yang B ini mengubah ke pecahan biasa. Yang nomor 2 nah. Boleh langsung tulis jawabannya. Jangan. Boleh. Mengubah pecahan desimal. Oh, itu paling gampang desimal tuh. Oh iya, paling gampang. Yang mengubah persen. Ini berapa ya? Ayo. Sekarang yang C. Aduh. 80% sekarang. 80% diubah ke pecahan biasa. Kemudian diubah ke pecahan desimal. Udah. Jadi ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Kalau nomor 1 pecahan biasa dan persen. Kalau nomor 2 pecahan biasa, desimal dan persen. Kalau yang C pecahan biasa dan pecahan desimal. Coba dulu. Coba dulu. Berapa soal? Berapa soal? Oke, yang ini ya. Apa? Nanya berapa soal? Nanti mana? Sekarang konversi ini. Nah, konversi. Konversi? Ya, apa sih lo sekonversi ini mengubah ya, nak? Konversi itu mengubah. Mengubah satuan. Oh. Konversi satuan sekarang. Masih ingat nggak? Coba kita cek dulu. Satu rem. Lupa. Ya, tadi sudah diingetin. Berapa buah? Kemudian ada satu lusin. Berapa buah? Nah, ini sama aja dengan belajar kita. Iya enggak? Iya, enggak usah belajar. Kita ini sama aja dengan belajar ini sudah. Kemudian ada yang C. Satu lustrum. Atau gini, Ta, soalnya. Satu lustrum ada berapa buah? Nomor D, contohnya ya soalnya. 2 abad ditambah 4 berapa? 8 dekade. 4 dekade. Dekade. Berarti sama dengan berapa tahun? Masih ingat? Masih ingat seperti kalau ini? 10. Waktu salah. Masih ingat seperti ini? Ingat. Masih ingat. Satu rem tadi sudah disebutin sama siapa ya, Jenny? Fredrik. Sasa mungkin bukan ya? Oke. Kemudian yang nomor 4 ya, loh, satu yang di atas nomor 4 ya. Nomor 4 sama dekade. Yang nomor 4 yang E, misalkan ada 5 kilogram ditambah 4 ons. Nah, berarti hasilnya berapa gram? Masih ingat belum? 5 kilogram? Kilogram itu berapa gram? Masih ingat? Oke, ke itu kuintal. Kalau kuintal berapa? 1 Ya, harus dapat minum dengan cangkir. Kemudian 1 ton. Masih ingat? 1000. 1000. Kayaknya. Nah, 1 ton, 1000 kilo. Ini mengingat kembali pelajaran yang telah lalu ya, biar tidak forget. Ya, tapi yang lupa aku satu rim berapa rumah. Contoh lagi 1 kilogram ditambah 4 ons. Hasilnya ada berapa gram? Kg ke ya. Ons, kg ke gr berapa? 4 gr, gr, gram. Gram. Contoh lagi. Kan sama aja lah aja. Gr yang enggak sama kalau gr. Kita banyak. Ya, artinya ya 2 kilometer ditambah misalkan 3 hektometer. Ada berapa meter? Masih ingat ini? Ingat, cuman bingung. Nah, coba I yang sekarang. 2 jam ditambah 15 kenapa? Menit. Nah, ada berapa menit? Masih ingat? Ingatlah. 1 jam berapa menit?
60. 60. Kenapa satu hari? Aja yang nomor 3 tak tulis dulu sih contohnya. Oh, aku tulis juga contohnya. Wah, parah. Misalkan ini kita sama. Sekarang ke konversi 1 menit. Nah, 1 detik berapa jam? 1 detik. Detik. Nol jam. Nol jam. Misalkan ini 60. Satu detik berapa jam? Mana bisa loh, se. 60. Berapa ya? 20 detik. Ini nanti ada berapa detik hasilnya? Masih ingat ya, Rania? Ini soal yang AKM kemarin kan? Ya enggak? Lupa. Lupa. Lusa. Apa? Lusa. Yang nomor 4 itu yang A itu boleh langsung tulis jawabannya? Boleh langsung jawab saja. Langsung tulis jawabannya di bawah yang apa? Ini Lusa Seti hanya kalian bisa biar ingat lagi. Kalau misalkan nggak ingat boleh lihat buku loh. Boleh tanya Lusa juga kalau nggak ingat. Lusa satu lusin berapa buah? Ayo satu lusin berapa buah? 12. Satu rim. Satu lustrum. Maaf. Ini satu lustrum ini. Satu lustrum berapa tahun ya? Bukan berapa bulan. Oh, tahun. Pantusan bingung. Satu lustrum berapa tahun? Oke. Satu lustrum ayo. 8. 5. 5. Ya, 5 tahun. Satu abad. Satu dekade. Belum 10. Ini nanti besok waktu PAS keluar semua. Ya, wow. PAS pasti keluar. Dekade berapa? Ada yang difikol. Difikol nanti 5 nomor. Yang difisis ada 40. Kemudian yang di apa namanya live zoom ada 5. Sepuluh. Ya, live zoom ada 5. 100 apa? Satu rim itu. Satu rim itu. 500 ya. 500. 500. Rim 500 buah. Sekarang kita ke yang apa namanya? Ini masih ingat nggak sih sama rumus-rumusnya debit? Ingat lah, Sel. Diketahui. Nanti kamu ditanya dan dijawab. Ya, kalau misalkan ada soal cerita, jangan lupa jawabnya lengkap. Diketahui, ditanya, dijawab. Ya. Jadi. Jangan lupa diketahui, ditanya, dijawab. Terus sambil lalu ada penegasan. Jadi. Ya, jadi kalau besok uraiannya kan live zoom. Nah, itu kan pasti ada diketahui, ditanya, dijawab. Ditulis yang lengkap, diketahui, ditanya, dijawab. Ya. Oke, kalau misalkan nanti lo sesepti, oh nggak jadi vikol gitu ya, nggak jadi vikol, ternyata ada uraiannya di apa namanya di Google Classroom. Nah, kamu lebih enak uraian di Google Classroom atau di vikol? Uraian di Google Classroom dan pastinya Google. Karena kan lebih enak, lebih selesai. Ada kerjakan noise. Uraian aja di Google Classroom. Iya, iya, iya. Ada uraian di Google Classroom, ada Facebook ya, lebih enak ya. Banyak gitu. Ya, besok terserah Lose. Sekarang nomor 5 ya. Nomornya apa, Nak? Satu kuintal itu 10 ya? Satu kuintal itu 100 kilogram. Paham Anda? Nah, satu kuintal 100 kilogram. Kalau satu ton, berapa kilo? Katanya itu 1000. 1000, ya. 1000 kilogram. Oke. Rafael, jangan seperti itu tidak lucu, itu mengganggu lo nanti. Banget. Ya. Boleh, tadi gak usah itu. Apa yang dicat? Coba sekarang kita yang belajar. Ada rumusnya kecepatan, masih ingat rumusnya kecepatan? JKW. Jokowi. Kemudian Jokowi. Kemudian apa lagi yang dipelajari? Rumusnya debit. Debit. Kemudian ada rumusnya apa lagi? Apa nah? Kecepatan. Skala dan denah. Ons itu hektogram. Pecahan. Ya.
ons itu hektogram. Ya, kemudian ada lagi. Nah, ini rumus-rumusnya yang perlu kalian ketahui. Nanti kamu tulis di sebelahnya. Kalau mencari kecepatan itu bagaimana? Rumusnya mencari debit. Nah, mencari. Jangan lupa kalau misalkan nggak hafal, tulis aja segitiganya ya. Terus masih nulis. Ya, ini nanti kan ini kayak rangkuman gitu loh, Nak. Oh, rumus yang kecepatan apa ya? Rumus yang kecepatan apa? V sama dengan V sama dengan D kali T. Ya. Bisa pakai J Jokowi ya. Rumus yang Jokowi ya, Jokowi. D kali W. Jokowi. Nah, C bagi W. D sama dengan K per W. Bisa kalau debit sama dengan apa? Debit sama dengan D. V kali V per T. V per T. Oh, ya. V itu kecepatan. T itu per W kan salah. Volume loh. Salah. V kan volume. Oh iya, volume. Volume. VDW. VDW. Kala JP per JS. Ya, JP per JS. Masih ingat? Nah, jadi di atasnya itu JP. Yes, ya, di atasnya JP. Nomor 3 bagian B disuruh nulis pecahan biasa, pecahan desimal, sama pecahan persen. Yang nomor apa? B ya? Iya, pecahan biasa, pecahan desimal, dan persen. Nah, rumusnya salah. Masih ingat dengan, udah ini, sudah selesai ini. Belum, Sosa nomor 5 juga ditulis, Sosa. Ya, tulis lah aja, JKW. Bisa yang 80% lah, Sosa. JKW ini gimana rumusnya? C sama dengan kan, K. Sama C per T. Kecepatan sama dengan jarak C per T. Waktu. Ya, Jokowi. Oh, ya, di atas Jokowi. Jokowi. Jadi namanya Joko. Sudah? Bisa ingat ini? Yang mau dipelajari apa aja? Oh, besok itu ada lagi loh. Apa namanya yang masih ingat itu, jika kita menghadap ke utara, maka di belakang kita, aduh, apa itu? Aduh, arah mata angin. Selatan. Mata angin, ya. Yang nomor 6, ini ada arah mata angin. Masih ingat arah mata angin? Ingat. Nah, kalau Losa Septi menghadap utara, berarti di sebelah belakangnya Losa apa? Arah selatan. Selatan, oke. Okay. Jika Lause menghadap ke timur, berarti bayang-bayangnya Lause ada di mana? Barat. Kalau Lause Septi menghadap ke barat, barang bayangnya Lause ada di mana kalau pagi hari? Timur. Kalau pagi hari? Oh. Dari timur. Lause Septi ada di barat. Arah juga, barat juga. Menghadap ke barat. Lause Septi menghadap ke barat. Arah ya. Kayaknya. Oh, arah mata angin. Selatan. Masih ingat ini arah mata angin. Apa aja? Bisa melengkapi arah mata angin ya? Bisa, tapi harus ini. Selatan, barat, daya. Kalau enggak nyanyi enggak. Tenggara, selatan, barat, daya, barat, timur, laut. Masih ingat itu? UH-nya di sekolah nah, pasti nanyain satu kelas nih. Pernah dulu loh, pas ini dinyanyiin satu kelas. Sudah selesai? Yuk, ya. Satu-satu. Belum. Santiago. Nomor A. Nomor A ini tandanya apa, Santiago? Gimana? Yang ini nomor 1A, tandanya apa? Kurang dari apa lebih dari? Negatif 17 lebih besar atau lebih kecil dari negatif 20? Lebih besar, ya benar. Lebih besar ya teman-teman. Loser, bikin di WA loser. Gak usah deh, kita bahas saja. Coba, lady. Negatif 1 dengan 0, lebih besar siapa? Lady. 0. 0, pinter. Misalnya gini ya, Rafael sekarang. Yance, negatif 45 dengan negatif 40, lebih besar yang mana? Rafael. Negatif 40. Pinter.
Kesi, sekarang negatif 11 sama negatif 8 lebih besar siapa? Negatif. Negatif mana? Yang ada di sebelah kiri itu pokoknya paling kecil. Pokoknya sebelah kirinya garis 9. Negatif 8. Iya, negatif 8. Oke, pinter deh. Sekarang Sherin, coba urutkan ini dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ini Sherin. Negatif 11. Negatif 11, terus? Negatif 9. Negatif 9, kemudian? 0, terus? 8, 10. 8 dan 10. Oke, pinter deh. Kalista, sekarang. Urutan ini dari yang terkecil. Ayo Kalista, semangat. Negatif 17. Pinter, negatif 17. Negatif 5. Pinter, terus? 7. 7, dilanjutkan. 13. 20. Isi ya. Sekarang, pecahan biasa. Silahkan, siapa ini ya? Tito, coba 0,65. Nah, ini bacanya satu-satu ya, 0,65. Itu pecahan biasa, berapa dari 0,65, Tito? 65/100. 65/100, pinter, sederhanakan, Tito. 65/100, kalau disederhanakan sama-sama dibagi 5, Tito. 13/20. Pinter sekali, 13/20. Terima kasih ya. Jadi ini sama-sama dibagi 5, teman-teman ya. Ini jadi 20. Nah, kemudian yang atas dibagi 5 jadinya 13. Jadi enggak bisa disederhanakan lagi. Akhirnya jadi 13/20. Ini besok hanya diubah angka sama Lause ya. Ini besok hanya diubah angka 13/20. Jadinya hasilnya. Loh, persennya. Ya. Kate, silakan. Yang persen, berapa persen berarti, Kate? Oh, yang persen artinya 65% lah. Oke, hasilnya 65%. Ya. Sekarang Jenny, pecahan biasanya ini berapa, Jen? Hasilnya? Dari 2/1/4. Masih ingat ini caranya? Kalau pecahan biasa, diapakan? 4 kali 2 tambah 1 berapa? 8. Terus tambah berapa? Ya, tambah 1. Berarti hasilnya berapa, Jen? 9/4. Ya, oke, good. Pinter deh. Siap PAS semua? Lah. Nah, Excel sekarang. Ayo Excel, pecahan desimalnya berapa, Excel? Yang desimal. Ya, boleh pakai porogapit, boleh langsung ditulis di sini. Ini kan 2 ya, Nak ya. Angka 2-nya itu boleh langsung ditulis 2, 2,25. Nah. Terus habis itu 1 din dan 4 dibagi dengan porogapit. Oh, pakai porogapit. Iya. Langsung 1 dibagi 4 gini. Ya, 1 pakai porogapit. Masih ingat ini? Porogapit ini. Tambah. Ya. 2,25 dibagi 4 berapa? Gak bisa, Lause. Nol. Belakangnya ditambahi nol. Berarti nol. Yang atas ditambahi berapa? Kalau gapet enak, tapi kalau terbalik gak lucu. Iya. Kalau terbalik ya salah. Ingat pokoknya yang atas, pembilang itu di dalamnya porogapit ya. Yang atas di dalamnya porogapit. Itu dibagi 4 berapa? 2. Wah, berapa ini? Kapanu aku kembali sampai habis satu lembar lagi. Kalau kembali 5. Berapa ini? 0,25. Ya. Wah, ya, 20 dibagi 4 berapa ini? 5. Ya udah benar share 2,5. Nah, nanti hasilnya langsung ditulis di sini ya. Langsung ditulis di mana, Lose? Langsung aja tuliskan. Berarti ini aku langsung porografi. Langsung porogapit ya. 9. Boleh langsung porogapit 9 dibagi 4. Kalau enggak mau pakai langsung porogapit boleh 2 ditambah 0,25. Berapa hasilnya berarti? 2 tambah 0 2,25. Jadi kalau mau 2,25. Nah, berarti hasilnya 2,25. Dijumlahkannya bagaimana, Lose?
ya duanya ditaruh di dekatnya 0, ditaruh di atasnya 0. Jadi 2 ditambah 0,25. Gini caranya. Oh, itu aja gampang. Enggak usah dibikin sulit. Matematika itu kayak main game. Ya, nggak. Hanya dibolak-balik aja. Lebih sulitan. Main game kan susah. Main game itu sulit, makanya kamu berlatih tiap hari. Enggak, main game berlatih. Berlatih. Lama-lama bosan. Anaknya Lause itu berlatih tiap hari. Apa? Berlatih apa? Ketemu sekarang gini tuh. Masih ingat? Nah, sekarang yang 80%. Sekarang. Oh, ini persennya belum ini. Persennya yeah. Berapa ini? Ya. Audrey coba. Persennya berapa Audrey? Persennya ini Audrey. Persennya gimana loh secaranya? Banyak itu loh. Tuh, iya. Boleh dari 9/4, ya ini Audrey, dikali dengan 100%. Nah, depannya 2. Oke. Boleh kamu ini kan? Kemudian kita sederhanakan. Berapa ini? Berapa Audrey? 100 dibagi 4 bisa enggak? Enggak. Bisa dong. Masa 100 enggak bisa dibagi 4? 4 dibagi 4. 25. Ya. 100 dibagi 4. 25. Sekarang tinggal dikalikan. Kemudian dikali 25. Berapa hasilnya? 9 aku langsung 2,25 kali 100%. Betul, boleh. 225. Jadi hasilnya 225%. Caranya matematika itu boleh yang mana aja ya. Yang penting hasilnya. Caranya itu boleh macam-macam banyak. Ini kan nanti ceritanya banyak. Mencatat loh Sabti nilai deh. Nanti kirimkan ke Lose kalau sudah finish. Gece bisa digece. Jadi kita setelah jawabannya juga. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Ini sudah dibahas ya. Nah, yang ini nanti dikerjakan sendiri. Untuk rumusnya ini, tulis rumusnya apa aja. Nah, sekarang kita ke penjumlahan pecahan. Masih ingat? Enggak. Coba 7 yang ini. 80% belum loh, Zah. Ya, oh dikerjakan sendiri dong. Aduh. 80% itu artinya apa? 80 per 100. Ya, kalau mau jadikan pecahan biasa tinggal disederhanakan. Ya, sekarang kita ke operasi hitung operasi. Operasi. Kita mau dioperasi. Masih ingat ini operasi hitung ini pelajaran kelas 5 awal. Contoh 3/4 nah ditambah 0,35. Waduh. Kan hasilnya menjadi 35/100. 3/4. Ini nih bisa. Jadikan ke pecahan desimal. Itu ditulis juga lah ya. Iya dong. Sekarang ini kita mengingat-ingat pelajaran yang telah lalu. Ya kan nanti dibahas loh. Berapa nanti dibahas? Tuh. Jadi yang nomor 5% ditambah misalkan 1/5% ditambah 1/5. Berapa ini hasilnya? Oleh sini langsung, tulis jawabannya langsung. Boleh. Si yang arah mata angin? Ada. Oh, enggak usah. Iya, boleh kamu tulis saja arah mata angin. Pecahan. Berarti tulis yang ada barat daya yang selatan yang ada lagunya itu loh sih semua. Boleh, heeh. Oh. Arah mata angin, masih ingat kan? Ingat. Masih. Sekarang yang C. Ayo Audrey jangan berpangku tangan, tangannya itu dikerjakan. Permisi, Masih. Enggak apa-apa ya. Nanti kuaknya libur ya. Kalian bisa belajar untuk persiapan. Oke. Okay. Hey, walaupun aku tidak kuat tapi ya banyak nyalain kamera ini hadir benda ini. Ayo jangan buat suka hidupin buat tadi di sana soalnya misalkan dikurangi Lose, walaupun aku tidak ikut kuat tapi aku kalau kuatnya libur aku bilang gitu juga aneh nah, jadi kan pecahan padahal kuat itu seru banget.
Lusa, itu yang 3/4 ditambah 3/5, 3/5, ya itulah ya. 0,35. 0,35 boleh pakai pecahan biasa? Ini loh, ada di belakangnya pecahan. Pecahan KPK, pecahan KPK. Jadi KPK yang biasa. Jadi pecahan biasa dulu, terus jadi desimal. Misalkan. Nomor 7 boleh langsung tunggu jawabannya. 2/9, masih ingat kayak gini. Kali 3/, masih ingat ini kayak gini nih. 3/, masih ingat ya. Dikali. Kalau nggak salah silang. 4. Ini ya bawahnya. Atau nggak silang. Jadikan pecahan biasa. Diapakan ya? Oma, bolak-balik. Sederhanakan. Ingat, masih ingat? Disederhanakan? Masih ingat? Lalu nanti recordingnya dikirimkan. Iya, dikirim kemana, Hau? Di mana, Hau? Di kece. Ini masih banyak. Belum. Okay. Sama lah, saya nggak notot. Nggak notot, masa? Waktunya tinggal... Oh iya. 1 menit. Lalu sepertinya. Lalu ibu itu yang operasi hitung pecahan dikirim ke gereja aja loh sih. Itu jadi PR aja loh. Enggak usah ada PR. Apa nanti nggak kamu kerja? Oh tadi katanya dikirim jasa. Ya nggak usah deh, nggak usah ada PR ya. Tadi ini lalu materinya kan dia dikirim lalu. Nggak usah PR, ini buat latihan aja udah. Gini deh, nggak usah dikumpulkan ke Lause, ini dikumpulkan di rumah, ya. Nggak usah dikumpulkan ke Lause, Lause ngasih soal latihan untuk dikerjakan sendiri di rumah. Oh, jadi nggak usah dikumpul di WA? Nggak usah deh, kamu kerjakan sendiri di rumah. Besok pokoknya buat latihan. Ini soal ini akan dikumpulkan. Lause yang A itu berapa? Lause yang A, Lause. Yang A ini dah? Iya, iya. Yang pertama-pertamanya enggak kelihatan satu kepanjang belum. 3/4 ditambah 0,35. Oke, terima kasih loh. Maksimal. Nah. Oke, yang gini ya. Nah, kemudian masih ingat KPK? Ingat. KPK dari apa KPK ini? Bukan Komisi Pemberantas Korupsi loh. Apa? Perikatan Persekutuan Kecil. Kecil. Ya. Harusnya T-nya kecil terus K-nya besar, terkecil. Ini namanya Tentukan KPK. KPK itu apa? KPK dari, masih ingat? KPK. Pakai sengket dan. Dan. Misalkan berapa? 20 dan... 10. Yang B, 2 aja ya, buat latihan aja kan. Kemudian berapa ini? 10 dan 18. Doalah semuanya nanti. Sama soalnya, jadi tinggal kalian kalau sudah berlatih, wah ini dia soalnya. Semoga tidak susah karena yang aku pelajari. Ya nggak susah kok, cuma ini aja. Aku masih bingung yang pesat. Ini loh, aku masih bingungnya yang bangun datar. Bangun datar? Oh sama. Oh anu, keliling dan luas. Ya, rumus-rumusnya. Rumus-rumusnya, yang apa aja? Aku cuma tahunya lingkaran tak loh, se. Oke. Coba sekarang nomor 9. Loh, se, carikan soal ya. Misalkan... Tahunnya cuma carikan. Anaknya, ini di gambarnya loh, se, ada... Kalau belak ketupat itu, dari 1 kali dari 2. Kalau belak ketupat dan layang-layang itu malah mudah. Kenapa? B1 dan D2. Itu, karena dia B1 dikali D2 dibagi berapa? Bagi V2. Nah, dibagi 2. D1 kali D2 dibagi 2. Nah, kalau belak ketupat itu, apanya yang sama? Sisinya, panjangnya sama. Jadi kalau ada belak ketupat, ini belak ketupat ya. Nah, ini belak ketupat. Sisinya panjangnya sama semua. Nanti deh, yang waktu IPA deh, lo resepsi itu kan. Apa? Okay.
kasih ke Bangun Datar ya. BAS-nya itu IPA atau matematika dulu? BAS-nya IPA dulu. Ya udah, matematika terakhir, matematika. Terakhir, kamu selesai apa hari terakhir matematika? Ya nanti aku tapi matematika pakai paling susah loh. Paling banyak materinya. Paling akhir aja. Jadi bilang biar lupa matematika. Biar lupa. Jadi paling itu Bangun Datar juga keluar ya di PAS ya, keliling dan luas empat itu aja ya, yang muda-muda aja yang udah dipelajari. Oke deh, sudah, nanti nama apa yang Bangun Datar kita pelajari waktu di apa namanya, waktu di IPA ya, semoga IPA-nya nanti kan IPA kemarin-kemarin sudah selesai, cuma gampang kan, cuma itu aja. IPA kan cuma sedikit materinya, cuma apa aja sih kalau IPA? Mending lanjutin lah sih di IPA. Ya kalau IPA itu materinya apa aja besok yang keluar di PAS? Hanya apa? Pencernaan makanan. Pencernaan manusia, pencernaan hewan, kemudian peredaran darah hewan, peredaran darah manusia, sama ekosistem. Tamu dan nyicil yang pelajaran ya, dicicil ya IPA-nya. Cuma 5 kok materinya. Cuma 5. Pancuman loh. Saya bilang cuma. Cuma ya. Bentar lah, saya mau moto izin off kan. Ya, oke. Okay. Yang nomor operasi. Enggak usah difoto dulu, enggak usah difoto dulu. Oh, ini gimana ya? Kenapa? Oh, yang ini. Baik, kemarin ya. Sudah sharein. Sudah ya. Nanti lagi yuk, silakan istirahat. Sudah jam 8:19 ini. Nanti kalian nggak bisa maaf. Ya udah deh, nanti lagi ketemu jam ketiga ya. Nanti kalau jam ketiga. Kalau langsung itu, tolong dikirim ke GC loh. Soalnya kita besok kelihatan loh. Udah. Foto, coba satu foto ya. Udah aku foto deh tadi. Sama. Dikirimkan ke Kate, coba. Lause ini PS hari ini, nggak usah di Lause. Ini Kit. Aku sebelah kiri ya. Boleh istirahat Lause. Ya, silakan istirahat. Hai Jen, selamat belajar. Hai Jen, Lause. Ya. Hai Jen, Lause.